sampai di Bobinuang. Harap berhati-hati karena jalan licin, ada tumpahan solar di jalan, jadi ada pengendara sekitar 20 sepeda motor yang terjatuh tadi, dan ada juga pengendara yang pingsan. Demikian dilaporkan oleh Azam Panda. Selamat pagi. Ya, ini ada tumpahan minyak di Simpang Patai, Rimbo Binuang, kawasan Plasma 3, Simpang Patai dan Rimbo Binuang ada tumpahan minyak solar. Jadi pengendara harap berhati-hati, di sini jalannya sangat licin. Ada 20 pengendara pagi ini yang terjatuh dan ada juga yang pingsan. Jadi ya, ini persimpangan 3 dari Bandarjo Simpang Patai terjadi tumpahan minyak di jalan, jadi menyebabkan jalan licin sehingga beberapa pengendara terjatuh pagi ini. Itu korbannya siapa bang, namanya bang? Jurita. Jadi unikup ngantar anak sekolah atau gimana? Oh, guru ya, pergi ke sekolah. Anak-anak sekolah SMK ya, kawannya. Surang. Jadi jatuh dan pingsan. Iya. Sekarang mau mayu ada bidan. Mau kemah ya, Mbak. Oh iya. Ya. Pemadam ya, Bu ya. Bu, kasih Bu. Ya, siap. Ya, ini Bu Kapolsek akan berkoordinasi dengan ya, warga sekitar menandai jalan ini dengan daun serai dan ada pelepah sawit untuk supaya menjadikan rambu-rambu ya, supaya pengendara tidak melaju kendaraannya dengan kecepatan tinggi di sini. Jadi harap pelan-pelan. Ini berapa orang tadi yang jatuh sekitarnya? Ada pelan ya. Ini kebanyakan anak-anak sekolah atau gimana? Kakinya sampai anak sekolah tadi ya. Bidan ya, bidan Ayu ya. Ayo. Dan jalan dengan pasir. Ya, kepolisian sudah datang di TKP untuk memberikan pengamanan di Jalan Simpang Patai, Rimbo Binuang, Nagari Awegunnya, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ya, pagi ini pihak ya, dari Polres Pasaman Barat dan Babinkam Timas sudah melaksanakan penimbunan jalan ini dengan pasir supaya tidak licin. Jadi beberapa pengendara sempat terjatuh di Jalan Simpang Patai ini karena ada